Vanilla tu asal-asalnya hanyalah demam. Menyebabkan demam. Lepas tu pergi cek klinik, disyakilah suspek denggi. Jadi bila pergi denggi, pergilah hospital nak cek lagi kan. Dia ada prosedur dia kan. Lepas tu bila pergi cek hari ketiga, rupanya bukan denggi pun. Tapi demam saya masih demam. Jadi mungkin tak syak ada infection ke apa, macam tu lah. Jadi pergi hospital biasalah drip kan. Drip habis ni semua ni. Jadi pada masa tu mungkin ada teknikal lah, ada doktor-doktor apa semua. Overdrip dalam badan saya ni, air terlebih. Jadi menyebabkan paru-paru saya tu penuh dengan air. Macam kita lemas tau. Jadi kita tak boleh bernafas. Itu menyebabkan saya tak boleh bernafas. Suddenly. Memang masa tu saya kena tu, saya ingat macam saya mengucap, saya kata tak apalah. Dah tiba masa saya. Saya bertaubat. Saya memang masa tu mengucap ingat Allah saja. Mata pun dah rasa nampak putih semua dah. Dah tak nampak apa, dah rasa apa. Saya minta maaf dengan suami. Saya kata redha saya cukup. Lepas tu terus dia masukkan ICU lah. ICU keluarkan air semua. Jadi apa yang doktor katakan, saya kena small heart attack lah. Tapi bukan disebabkan heart saya dan jantung saya fail. Tapi disebabkan air banyak tu, overdrip. Tapi overdrip tu dari hospital juga lah kan? Dari hospital juga. So ada nak ambil tindakan kepada hospital tu macam mana? Kalau ikut-ikutkan, tapi bagi saya tak apalah. Benda tu dah jadi, asalkan yang penting kita sihat. Penat nak prosedur. Penat. Saya unnecessary stress. Lama tak ICU? ICU 3 hari. Kesilapan dari pihak hospital tu macam mana? Mungkinlah adalah kesilapan. Kerana doktor pun manusia kan. Mungkin dia pun tak tahu. Jadi saya pun rasa macam janji kita nak sihat kan. Tak nak. Yang penting bila saya berpindah ke KPJ, saya dijaga oleh 3 orang pakar. Dan memang alhamdulillah lah, semua settle lah. Jadi bagi saya tak apalah. Dah jadi-jadi. Kalau nak panjang-panjang cerita macam tak jadi PC ni, jadi cerita lain pula. Tapi trauma tak kak? Yalah, benda tu. Kita lebih beringat. Maknanya kalau apa-apa jadi, kita macam go to the right place, pergi hospital pun. Kita dari situ kita belajar lah kan. Apa yang perlu kita buat, apa yang kita jangan buat. Kakak, berada di borderline lah. Kata dia ambang maut, dia kata kita boleh berada di dalam fikiran ketika itu. Saya memang mengucap dia. Saya macam mengucap. Saya yang penting masa tu suami saya dekat sebelah. Saya salam, saya kata, abang redha saya, itu saja. Abang redha saya, tolong tengok anak saya. Yang risau, yang fikir bukan-bukan. Masa tu putih, lepas tu memang saya rasa masa dada saya sakit lah. Rasa macam tertarik tu, rasa macam macam ni ke kan. Tapi saya masa tu memang nak kata bukanlah I'm ready. Tapi rasa macam, okay, kalau inilah masa je, inilah masa saya lah kan. Tapi lepas tu saya terus tak sedar lah. Tahu-tahu, next day baru doktor kejut balik. Saya macam, aku hidup lagi. Hidup lagi. Datuk tak sedar juga kan nak isi tu. Lepas pada sebab dia pakaikan ni semua, apa benda semua tu, saya pun tak tahu apa dah. Memang dia tidur, diorang tidur kan? Actually bukan tidur kan, sebab dia pakai ini. Jadi mungkin banyak sangat jenis apa, mungkin saya tak sedar lah. Saya tak ditidurkan, cuma tak sedarkan diri. Berapa hari? 3 hari, hari yang kedua tu baru saya sedar. Memang adalah sebab doktor nak monitor sama ada dah okey ke apa. Tapi baru-baru ni saya seminggu lepas pada tu, everything alhamdulillah back to normal balik. Malah bila kita kat hospital kan, cek darah semua-semua, doktor cek segala mak nenek semua keluar lah kan. Tapi semuanya okey lah, everything normal.